Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bolo. Kembali lagi bersama saya Antasya Sandra Jupit. Di kesempatan video kali ini saya masih bersama Jupiter tetap Boloku ya. Kita bersama Jupiter mau mereview ini Bolo. Apa jenenge kan biyen ki blok mesine kowe tak repaint ngono. Mari ngono repaintne aku tanpa tak poksi ya. Langsung tak apa langsung tak semprot, langsung tak clear ngono wae. Umure iki wis 2 tahunan. Ya rong tahunan kurang luwe lah ngono. Jadi ki penampakane seperti apa? Blok mesin kan panas ngono di repaint tanpa di kok ekor langsung tak semprot ngono, tak resiki ya tak semprot ngono. Kita apa delok wae hasilnya kaya ngopo dan masih seperti apa ngono ya, di review ulang ngono. Intine wis 2 tahun ngono lah. Ya wis langsung wae ya. Ndak kesuwen ngono. Sementara kaya ngene bolo, iki lecet-lecet ki ekor mergone ganti oli ki ya. Kikor bekas-bekas wek ganti oli. Dan kalau yang sini itu lecet karena kena kaki pas aku iki yo ngerem ngono yo bolo. Ini dan yang lainnya itu masih utuh bolo. Wek masih utuh masih api yo. Ngisor-ngisorin barang kene yo. Masih bagus ini yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri kita lihat yuk. Ki aku nang pinggir dalan ngene iki. Nang cipes iki aku bolo. Nang cipes iki ono mobil kayak kan kono pasar malam ya guys. Pasar malam ngono rame pol. Aku nang seberang iki. Kinang seberangnya parkiran mobil kayak ini. Ya wes lanjut ya. Oke, sing sebelah apa sini kiri ya, sing sebelah kiri kayak yang ini bolo. Kalau di besinya itu masih utuh nih bolo. Kalau yang di karetnya ini berhubung bian kan pernah apa bar tak cat yuk, turun mesin ngono. Jadi ini di setel kan ini gue nyetel ngetop ngono kan bolo. Jadi ini sing nang apa kita teflon apa atom lah sini. Ini kayak yang ini baret. Kok baret apa ngelotok ngono. Tapi kalau yang di besi aman bolo nih. Yang di besi bloknya masih aman. Ini baut-bautnya juga dulu kan turun mesin ngono alhamdulillah aman ora lecet bolo karena mekaniknya hati-hati ngono tak peseni sih. Biyen ki set iki bak mesin karo arem ngono. Yo alhamdulillah ngono bolo. Kalau aremnya sendiri ki biyen karena ora tak dempul kor langsung tak tembak yo iki lah. Kayak ngene. Tapi untuk catnya itu aman. Dan kenapa masih aman dan trik dan triknya ya, tips dan triknya ngono men aman ngono bolo ya. Tak saranin nganek ngecat blok mesin iku tinernya itu sejenis bolo. Tiner nggo ngadoni cat karo nggo ngadoni klirek we sing sejenis ya. Aja beda jenis. Dan jenisnya sendiri semua dari cat, tiner dan klir itu yang sejenis juga ya bolo. Kalau yang bagus itu pakai PU bolo. Pokoknya jenisnya PU. PU itu teksturnya itu lebih apa ya? Ya nek kasarane kuwe lebih tipis ngono bolo dibandingkan yang NC gitu. Lebih tipis dan lebih kering dan lebih apa menyerap gitu bolo. Kita total pengerjaan pakai PU. Pokoknya kita kalau apa jenenge nek ngecat-ngecat ngono nganggo PU kabeh ya bolo. Untuk body pokoknya kabeh itu saya percayakan pakai yang jenis PU. PU itu PU itu bukan merek ya bolo tapi jenis cat. Jenis cat PU. Pokoknya nang tukang cat bakal cat ngomong tumbas cat sing PU ngono aja sing NC apa sing apa ngono liyane ya bolo we. Rahasianya itu saya pakai jenis PU semua, PU semua. Jadi aman tidak apa lengket maksimal gitu loh bolo. Lengketnya maksimal dan kenceng gitu, teksturnya kenceng. Dan kalau dilihat itu catnya itu berkarakter bakoh ngono bolo. Lewe bakoh ora kadang kan cat dikletek ono sing lengket ke skotlet ngono bolo. Teksturnya itu yang biasanya jenisnya NC. Kayak gitu bolo. Kalau yang NC itu teksturnya tebel kayak skotlet gitu. Kalau yang PU itu tipis, teksturnya tipis, lebih berkarakter, lebih kok lebih mencolok gitu bolo. Nah, itu rahasianya saya itu pakai cat jenis PU bolo. Jadi aman ini. Ini udah 2 tahun ya bolo. 2 tahun udah pernah turun mesin juga. Mbiyen kan seker u kualek ngono, in eke ngono lho, cowane in eke itu kualek. Jadi ini tak dokno mesin tak ganti seker. Jadi ini pernah diturun mesin. Kalau juga pernah tak kopling, biyen kan tak kopling, ya otomatis di otak atik ngono. Alhamdulillah aman bolo. Kor kebentur-bentur nang lantai sithik iki aman ngono. Ya wis ngono wae ya bolo aku review absen apa jenis absen sore u cukup segitu aja. Karena ini karena parkiran mobil kayak ini. Kene iki arep nggo parkir mobil. Ya wis, aku tak akhiri wae ya. Aku yo biasa ning Cipes yo. Jajan-jajan ngono kuwi bolo. Kulineran lah nek cara wong moderne. Nek aku wong Jawa ya, jajan ngono bolo.
Dan ini penampakannya Jupiter, oh seperti ini masih biasa ini. Ki bar tak kumbang ngono ya tak cek. Apa tak cek gak video. Karena ki bolong ngerti dhewe. Ki pajak bolong. Bar bayar pajak aku. Ya wis ngono wae ya bolong. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.